Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andi Arnoto Vlog. Kali ini perjalanan untuk Luwu Timur ya, untuk episode 11, yaitu dari Manurung melewati Atue, baru kita finish di Usu ya teman-teman. Sekalian ini perjalanan pada tanggal 3 bulan 9 tahun 2023 ya. Sekarang kita berada di daerah Manurung ya, kawan-kawan sekalian. Dan inilah situasi jalanannya ya. Ini situasi jalanan di daerah Manurung ya. Yang sebelah kanan ini kantor desa ya. Oke bosku, kita gas tipis-tipis dulu ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wih, ini motor apa ini ya? Motor Matic ini pakai bonceng gandengannya, pakai ada gandengannya tahu ah. Ini setelah belokan ini tadi depan adalah jembatan, ini adalah jembatan Sungai Cirekang ya teman-teman sekalian. Setelah jembatan itu ada apa namanya, ada belokan ya setelah jembatan, dan di sisi sebelah kiri ini adalah gunung ya. Kita berbelok di sini, belokannya lumayan agak patah sedikit ya. Oke lah bosku, ini situasi jalanannya ya, berkelok-kelok di sini ya, dan baru kita dapat pemukiman ya kawan-kawan sekalian. Jalanannya tak terlalu ramai ya, kelihatan sepi, dan rambu lalu lintas ini rambunya jalanan berkelok-kelok ya di depan ini ya kawan-kawan sekalian. Depan berbelok lagi ya. Ini ada ya motor tadi itu bawa rumput ya. Ini sana perkebunannya, kebun sawit kayaknya yang di sana itu, atau pegunungan, daerah pegunungan ya kawan-kawan sekalian. Ini kita sudah masuk di mana ini? Di daerah Belumpi. Oke, kita gas tipis-tipis ya. Ini daerah sekitar lereng pebukitan ya. Awan juga terjadi longsoran dari atas ya. Oke lah bosku, ini sebelah kanan ini biasa di sini penjual ini, penjual apa ini kah? Penjual kepiting kah? Oke, kita gas tipis-tipis, kita salip mobil ya. Ini ada mobil pickup juga ya di depan kita ini. Ada mobil pickup pakai tenda ya. Oke lah, kalau begitu kita gas tipis-tipis nih dulu. Dan ada belokan yang di depan sini, langsung berbelok, tidak terlalu patah belokannya, kita ngikuti aja ya. Dan di pas di ujung sini baru agak patah belokannya, dan hati-hati di sini karena penyempitan aspalnya ya. Ini aspalnya penyempitan, baru dapat juga jembatan di sana. Oke, kita gas pelan-pelan aja ya, ini rombongan anak-anak ya, pemuda naik motor itu. Itu ada rombongan, pas kita belok di sini sedikit ya. Ini yang belok ke kanan itu ke desa Atue ya. Di dalam ada kantor desa di dalam sana itu. Ini enggak tahu bangunan apa ya di sini. Ini ada bangunan baru yang sebelah kiri ya, kawan-kawan sekalian. Dan di sini dekat by apa namanya, belokan juga ya, ada beberapa juga warung di sini ya. Depan itu adalah Atue ya teman-teman sekalian. Oke, kita nikmati jalanannya, tapi harus hati-hati di sini karena jalanan ini saya lihat tambah kesana tambah mengecil dia ya, tambah mesempit ki jalanan. Nah ini sampai bannya mobil ini hampir turun sebelah tadi ya. Ini di ada pertigaan ya, yang ke kiri itu ke pabrik es balok ya Atue. Ini yang ke kiri ke pabrik es ya, ada pabrik es di dalam sana. Oke, ini tikungan agak patah ya kawan-kawan sekalian. Ini oh, dia mau singgah itu, adeknya naik motor mau singgah dia. Ini banyak mobil trek dari arah depan ya, arah berlawanan dari dengan kita, dan kita belok ya.
Belok lagi di depan sini. Belokannya ngalir nih. Mantap ini, babelok ini. Babeloknya mantap di sini. Kalau kita babelok, mantap sudah. Setelah babelok belok lagi di depan itu ada sana. Depan adalah Pertamina USU ya. Ini adalah Pertamina USU yang sebelah kiri ya. Ini Pertamina USU sebelah kiri. Banyak antrian kita lihat ya, kawan sekalian. Kayaknya banyak orang ngantri nih. Rencana mau ngisi nih, tapi kayaknya banyak motor itu. Oh, banyak antrian ya. Ah, kita lanjut aja lah. Nanti ngisinya di Serwako aja. Oke, cukup sampai di sini dulu ya videonya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.